Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dengan izin Allah dapat sama-sama kita teruskan ya pembelajaran kita kelas kafar yang ni, di mana tahun 5 dan tahun 6 bergabung. 5 Al-Jazari, Al-Jazari pula. Apa 5 apa? Al 6 Al-Mawardi, 5 5 apa? Sorry, 5 Al-Mawardi, 6 Al-Zahrawi. Sorry, satu-satu. Okay, sorry. Okay, tahun 5 dengan tahun 6 bergabung sebab kamu semua adalah calon UP, UPKK. Okay, untuk tahun ni, di mana kalau ikut tarikh akan berlangsung pada bulan 10. Okay. Tapi untuk murid tahun 6 akan ada nanti pentaksiran bulan ni, bulan 9. Okay. Bulan 8 dan bulan 9 akan ada nanti saya akan bagi tahu untuk murid tahun 6. Okey, pentaksiran untuk UPSRA. UPSRA diganti kepada pentaksiran dalam kelas. Okey, insya-Allah. Kita akan mula bulan 9. Okey, bulan 8 nanti dalam bulan ini nanti saya akan terangkan untuk tahun 6. Okey, untuk tahun 5 dengan tahun 6 sekali tahun bulan 8 ini, bulan Ogos ini telah bermula syafawi kamu. Okey. Bacaan Syafawi, nanti akan ada tarikh, saya akan bagi tahu tarikhnya bila akan ada soalan. Soalan Syafawi ya. Soalan Syafawi dan tilawah Al-Quran. Okey, sementara tu saya nak semua murid-murid tahun 5 dan tahun 6 mesti baca hafazan dengan guru bimbingan masing-masing yang Ustaz tetapkan untuk PCH Syahidan Amali ni. PCH Syahidan Amali dah kira selesai. Okey. Saya nak kamu tanya guru kamu, nanti guru kamu akan maklumlah pada kamu untuk hafal daripada surah An-Nas sampai surah Al-Qadr. Okey, jadi surah An-Nas sampai surah Al-Qadr. Okey, hafal eh, bukan baca, hafal. Okey, tak apa, kita baik. Itu saja untuk makluman awal untuk UPKK dan UPSRA. Baik. Apa buang masa, kita mulakan terus kelas sirah kita. Kita tanda tangan. Kita mulakan dengan bacaan doa. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Okey, insyaAllah hari ini kita akan usahakan teruskan bincang berkenaan dengan sirah. Okey, nampak eh skrin? Kat skrin semua nampak? Buku ni? Nampak. Tahun 5 yang tak ada buku, tahun 6 yang tak ada buku, yang hilang buku tu pun nampak eh? Okey. Nampak. Kalau tak nampak, beritahu. Okey. Untuk tahun, untuk UPKK macam saya cakap tadi, kita akan masuk tahun 3. Okey. Tahun 3 dan tahun 4 juga tahun 5.
Okey, tak apa. Jadi tahun 3, tahun 5 dengan tahun tahun 3, tahun 4 dengan tahun 5. Okey. Okey, kita tengok dulu. Subjek tahun dia ada tujuh bab utama. Okey. Yang pertama perhentikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Yang kedua, peristiwa hijrah ke Habasyah dan Yathrib. Okey. Yathrib nama asal dia, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menukarkan nama itu kepada Madinah. Okey. Madinah ni adalah nama tempat Yathrib ni. Okey, dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ketiga, kita akan kita belajar tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mukjizat. Jadi ini ada berkenaan sedikit dengan apa ni? Akidah sikit. Okey. Kemudian yang keempat, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey, kita akan belajar tentang jihad. Okey. Jadi akan ada pengertian semua. Kemudian jihad biasanya dia akan ceritakan tentang peperangan. Okey, tentang peperangan. Jadi kenapa ustaz punya ni ada problem sikit? Ya, ya ada masalah sikitnya eh. Okey. Okay, tadi mana ni? Okey, pertama dengar eh. Ya, genting. Ya, saya dah keluar pula. Okay, nampak ya? Okey. Pertama, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kedua, peristiwa hijrah ke Habasyah dan Yathrib. Okey, macam saya tadi, Yathrib dinamakan ditukarkan ke nama Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mukjizat Nabi. Okey, khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu mukjizat. Okey? Apa itu mukjizat dan bahagian-bahagian mukjizat, jenis-jenis dia. Okey? Kemudian yang keempat, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apabila cerita pasal jihad, kita kena kenal dulu apa itu jihad. Okey? Pengertian dia, bahagian-bahagian jihad. Okey? Dan biasanya jihad ini menceritakan tentang peperangan. Okey? Melalui peperangan. Jadi melalui peperangan juga hasil daripada tu ada juga perjanjian. Lepas tu akibat daripada perjanjian Hudaibiyah juga akan ada pembukaan kota Mekah. Semua berkaitan berkenaan dengan jihad. Okey, kemudian bab tahun 4 tadi apa? 4 kan. Yang kelima pula pembangunan negara Islam. Dia fokus pada sirah berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan negara Islam tu, iaitu di Madinah, menjadi satu negara yang sangat kuat dan digeruni oleh orang-orang sekelilingnya. Okey, jadi macam mana nak rahsia nak membangunkan negara, sesebuah negara?
kita akan bincang tentang pembinaan masjid ini yang memainkan peranan yang sangat penting. Jadi bab yang kelima ni kita fokus pada masjid. Pada masjid dia pembentuk masjid dalam sejarah dalam sirah Islam. Okey, kemudian peranan dia, peranan masjid tu sendiri kan, kena kenal. Okey. Lepas tu daripada masjid juga ada pentadbiran, pendidikan, okey, kemudian ekonomi, teknologi dan hubungan diplomatik, semua ini berkaitan. Okey, untuk menjadi satu negara yang kuat, negara Islam. Okey, yang keenam, perkembangan Islam, agama Islam. Jadi kita akan bincang tentang agama itu sendiri. Macam mana Rasulullah SAW mengembangkan agama Islam menjadi satu agama yang paling ramai penganutnya. Daripada negara Arab tu, tengok jauh. Nak pergi ke negara Arab pun, Arab Saudi tu, kena naik ke terbang. Okay. Sampai ke Malaysia ni, sampai ke hari ni, sampai ke Malaysia yang jauh, yang kebanyakan orang Malaysia tak pandai cakap Arab pun. Tapi boleh beriman kepada Allah SWT. Nampak tak? Macam mana perkembangan agama Islam tu? Tapi kita tak ceritalah macam mana agama Islam tu masuk ke negara Malaysia. Tanah Melayu dan semua ni. Yang itu sejarah lah. Itu bab sejarah. Tapi kita akan cerita pada sebab bila cerita pasal sirah, sirah ini apa? Kita kembali balik belajar. Awal-awal dulu. Sirah itu adalah cerita sejarah tentang Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita pasal semua berkenaan dengan Nabi Muhammad. Okay? Kehidupan dia dan sebagainya. Okay? Jadi kita akan tengok pada akidah, dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlak. Okay, akidah ni dengan Allah, ibadah ni amalan orang Islam, kemudian akhlak keperibadian orang Islam itu sendiri, muamalah, perhubungan antara manusia kan, dengan manusia, jual beli dan sebagainya. Dan yang terakhir, perundangan, undang-undang ataupun hukum, hakam ataupun kehakiman dan sebagainya. Undang-undang lah, senang cakap. Penting juga untuk berkembangnya agama Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, macam saya cakap tadi, kita belajar tentang sirah. Sirah berkenaan dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi penghujung sirah adalah penghujung pada orang kata watak utama lah. Orang yang kita bincang iaitu Nabi Muhammad SAW. Kewafatan, iaitu kewafatan Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah tentang kewafatan Rasulullah. Okey, nampak ? Jadi bila cerita pasal kewafatan tu, kita akan tengok semua aspek. Pertama, sebelum dan selepas. Sebelum kewafatan Rasulullah, kemudian sebelum tu adalah sebab kenapa Rasulullah SAW wafat, sakitnya semuanya kan. Kemudian selepas, apa yang berlaku selepas Rasulullah SAW meninggal dunia. Okay. Okey, ada orang datang ni. Okey. Kat mana ni? Okey, setakat ni faham ? Jelas ? Okey, kita ada tujuh tajuk besar sirah ni. Pertama, pelantikan. Yep. Okey. Pertama, pelantikan. Kena ingat ? Dia step by step. Kelahiran Nabi semua tu, itu tahun 1-2 lah. Tahun 3 kita dah fokus pada pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pelantikan tu penting. Okay? Okay, sebelum mula, Ustaz terlupa. Okay? Sebelum mula, Ustaz terlupa. Sirah ni, kita nak tengok apa dia. Nampak tak? Kita nak tengok apa dia dalam sirah ni. Pertama, catat-catat. Ambil buku, catat semua. Ustaz cakap ni, kau cakap kosong. Ambil buku tulis, catat. Jangan dengar macam ceramah ke TV. Ambil buku masing-masing, buku tulis. Jangan tunggu Ustaz nak suap je.
Keluarkan buku tulis, pensel semua. Catat apa yang Ustaz cakap. Boleh? Okey. Boleh. Ah, catat, catat. Okey, pertama sirah kita nak tengok apa? Pengertian. Kalau ada pengertian, kalau ada perkataan-perkataan, kita nak tengok pengertian dia apa. Nak faham maksud dia apa semua. Okey, pengertian. Buat pengertian. Pertama. Kedua, nama-nama. Tulis. Nama-nama. Semua nama kita kena tahu dalam sirah ni. Nama orangnya, nama tempatnya, nama benda, nama apa? Nama kejadian tu, nama perang. Semua nama tu. Nama tu khusus untuk kejadian tu. Contoh, perang Uhud. Kamu tak boleh nak buat apa-apa. Kamu kena hafal juga nama. Tak boleh kita main agak-agak. Saya nak buat perang longkang. Okay. Perang parit. Tak boleh. Main letak je. Kena sebab perang Khandak. Kena hafal nama. Nama tempat. Madinah. Makkah. Semua kena tahu nama tu. Kena hafal ya. Nama. Okay. Yang kedua, nama. Yang ketiga, tarikh. Buat. Ini sangat penting. Dah sirah pun nama sejarah. Okay. Kena tahu tarikh. Yang ketiga, tarikh. Tulis. Tarikh-tarikh kejadian tu. Okay. Bila peristiwa turunnya wahyu, tarikhnya. Bila hijrah ke Habsyah, tarikhnya. Hijrah ke Madinah, tarikhnya. Kena tahu. Okay. Bila Nabi Muhammad SAW wafat, tarikhnya. Kena hafal. Okay. Nak tak nak kena hafal. Yang ke apa tadi? Ketiga, keempat. Sebab. Mesti berlaku, benda tu berlaku mesti ada sebab dia. Kenapa Nabi Muhammad SAW mendapat apa? Wahyu. Pertama, sebabnya nak dilantik menjadi Rasul. Okey. Kemudian, kenapa dakwah secara sulit? Sebab dia apa? Sebab Islam tak kuat lagi masa tu. Kemudian, kenapa kena hijrah? Sebab dia. Kenapa kena ada peperangan? Kenapa ada perjanjian? Okey. Semua tu sebab. Kena tahu sebab. Okey. Tutup suara eh. Kau tak nak cakap, tutup suara. Kamu ganggu. Okey, sebab eh. Sebab. Kelima, fakta. Okey, tulis fakta. Kelima, apa tu fakta? Benda tu memang tak boleh ubah lah. Memang tu berlaku. Ini berlaku masa ni. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Fakta tu tak ada siapa boleh tolak. Okey. Ni siapa ni? Amsyah. Amsyah tolong senyap. Tutup mic. Okey. Fakta apa lagi? Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Fakta. Bukan gua apa-apa. Bukan gua apa? Bukit Batu Cave ke? Bukan. Gua Hira. Kena hafal fakta tu. Okey. Kemudian seterusnya. Enam ke enam eh. Contoh. Okey. Kena tahu contoh-contoh. Bila dia minta bawa contoh, contoh tu kejadian tu. Berikan contoh mujizat Nabi Muhammad SAW. Kita kena tahu. Kena tahu peristiwa contoh tu. Kena bawa kan. Jadi dalam fikiran kita, dalam ingatan kita, kita kena hafal contoh-contohnya. Okey. Supaya kalau diminta contoh, kita boleh tahu apanya. Apa yang berlaku masa tu. Okey. Kemudian seterusnya kesan. Macam tadi, sebab kan? Ini sebab sebelum, kesan pula akibat dia. Hikmah dia, faedahnya, kesan daripada tu. Kesan daripada hijrah apa dia? Orang Islam semakin semakin kuat. Kesan daripada perjanjian Hudaibiyah apa dia? Kesan daripada pengkhianatan orang-orang kafir Quraisy pada perjanjian Hudaibiyah apa dia? Pembukaan kota Mekah. Nampak tak? Kesan tu penting, penting. Kesan Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Kesan dia apa? Baginda kena bedak. Bedak wah. Kena tahu semua. Okay? Kesan daripada kewafatan Rasulullah SAW. Apa jadi? Akibat dia lepas kematian apa kewafatan Rasulullah. Pelantikan khalifah yang pertama. Nampak tak? Kena tahu kesan-kesan dia. Okay. Cantik tak? Okay. Nanti kalau saya nak buat, kalau tak ada masalah, nanti saya beritahu lah. Mungkin hari Sabtu kot.
Okey, Ustaz akan buat macam mana nak jawab sirah. Okey, kita Ustaz akan bawa soalan sebenar. Soalan sebenar UPKK, lepas tu macam mana nak jawab dia. Tapi Ustaz tak nak ajar. Masa hari kelas tambahan nanti, Ustaz insyaAllah Ustaz akan buat. Ustaz tak nak ajar subjek sirah. Tak ada masa. Kamu dah pandai dah. Kamu kena tahu dah. Kena baca sendiri. Okey? Dah kena dah ada semua dalam kepala kamu. Ustaz hanya cara ajar macam mana nak jawab. Macam mana nak jawab soalan. Jadi hari ni kita kena habiskan. Okey? Faham tak? Apa yang kamu nak cari dalam sirah ni? Faham ya? Macam Ustaz cakap tadi, benda-benda ni yang kena tahu. Namanya, nama tempat, tarikh, sebab dia, kesan dia. Faham tak? Nama-nama yang penting. Sebab sirah banyak, ataupun sejarah, kalau kamu belajar sejarah pun, nama dengan masa sangat penting. Okay? Okay, baik. Kita tengok. Jadi, kalau kamu tengok tadi, Ustaz akan fokus pada tahun 3 dengan tahun 4, tahun 5 sambil lalulah sebab tahun 5 kamu baru belajar. Untuk tahun 5, tahun 6 pun dah baru belajar tahun 5. Okey. Tahun lepas kan. Senang je. Okey. Yang pertama, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian ni juga kisah-kisah berlaku selepas pelantikan tu, peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Daripada tu terjadilah dakwah secara sulit, iaitu rahsia, dan juga dakwah secara terbuka, secara terang. Okey, lepas tu bila dah ada dakwah secara terbuka, adalah kesan dia tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah tahu siapa. Okey, siapa yang nama-nama, siapa yang masuk Islam dulu. Okey, wanita yang pertama, kanak-kanak yang pertama, orang lelaki dewasa pertama. Okey, siapa yang paling kuat menentang, kena tahu nama tu. Okey, itu bab yang pertama. Bab kedua, kamu akan tengok peristiwa hijrah ke Habasyah dan Yasrib. Okey, penghijrahan orang Islam ada dua tempat. Pertama, ke Habasyah ada dua kali. Okey, kemudian ke Yasrib sekali. Okey, tapi Rasulullah SAW berhijrah semasa hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Tapi yang ke Habsyah, sahabat Nabi yang lain. Okay. Hijrah ke Yathrib dan juga hijrah ke Habsyah dulu. Habsyah, ingat nama. Habsyah, Habashin, Tamabuta, Yathrib, Yathroba, Yathrib. Okay, nama sebelum ditukarkan kepada Madinah. Okay, kena hafal nama-nama tu. Okay, nama tempat. Okay, kemudian daripada hijrah ke Madinah, ada persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Faham tak? Muhajirin pula, Ansar pula ada ni, terbahagi pada apa? Kedua, Aus dan Khazraj. Kena tahu semua tu. Okay? Okay, senang. Ni pasal penghijrahan je. Kemudian, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cerita pasal mukjizat, apa itu mukjizat? Kalau tahun 6 dah belajar itu. Okey, untuk dekat tauhid. Okey. Perkara yang di luar kebiasaan adat. Mukjizat benda yang peliklah. Okey. Kemudian ada pengertiannya, kita akan tengok dulu pengertian dia. Nak belajar pasal sesuatu, kita kena tahu maksud dia apa. Betul tak? Kamu nak buat kek, tapi kamu tak tahu apa itu kek. Boleh tak buat? Tepung. Tepung tu apa? Sejenis gula ke? Sejenis binatang ke? Tak tahu. Jadi kita kena kenal dulu perkataan tu. Hafal dulu. Tahu dulu maksud dia. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Ustaz cerita tang-tang-tang-tang-tang sampai sejam. Tapi tak tahu mukjizat tu apa. Jadi kena tahu pengertian. Penting ya. Macam saya cakap awal-awal tadi. Kena tahu pengertian. Istilah-istilah dalam sirah, dalam pengajian Islam ni, kita banyak guna perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang kita tak ubah. Okey, jadi kena tahu apa maksud dia. Okey, kemudian bahagian mukjizat. Mukjizat pun ada jenis-jenis dia, kena tahu. Okey, kemudian contoh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada bahagian ni kita boleh keluarkan contoh dia. Ada mukjizat manawi, ada mukjizat hissi, ada dua biasanya. Okey,
hisi yang depan mata, pancah indera boleh nampak, boleh lihat, boleh pegang. Okey. Yang dialami oleh orang masa tu. Okey, mukjizat maknawi pula yang di sebaliknya. Okey, mukjizat senang je sebenarnya. Mukjizat maknawi ni satu saja. Nanti kita tengok iaitu Al-Quran kan, nanti kita tengok. Okey, kemudian daripada bahagian ni kita boleh keluarkan contoh-contoh dia. Okey. Ha, ini peristiwa lah, fakta-fakta ni semua. Lepas tu yang keempat, kita akan belajar tentang jihad. Memang ada berlaku jihad dalam sirah Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu peristiwa penting dalam sirah, iaitu jihad. Jihad pula berkaitan dengan peperangan. Okay? Sebenarnya banyak ada bahagian jihad ni. Kita akan tengok bahagian jihad. Ada jihad akbar, jihad asgar, jihad kecil, jihad besar kan. Itu ada pembahagian dia. Tapi kat sini kita fokus pada peperangan. Okay, daripada peperangan pun terjadinya perjanjian. Okay. Peperangan kenapa? Mula dengan peperangan. Perang dulu. Bila dah takut, bila rasa nak kalah ataupun tak nak rugi, kematian lagi, baru buat perjanjian. Okay, betul tak? Baru nak berjanji. Okay, kita berdamai. Kita janji. Jangan gaduh lagi. Okay. Gencatan senjata. Jangan angkat senjata lagi. Tapi apabila perjanjian telah dilanggar, adalah kisah-kisahnya dan berlakulah kepada pembukaan kota Mekah. Nanti kita tengok. Okey, yang kelima, pembangunan negara Islam. Ini lebih kepada teori. Teori ke? Kaedah lah. Okey. Peranan macam mana nak bangunkan negara. Sebab kena ingat, sirah kita belajar bukan saja sebab kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa belajar sirah? Sebab saya sayang kepada Nabi. Sebab tu saya nak kenal Nabi. Macam tu je ke? Salah. Okey. Kita belajar bukan sahaja sebab kita sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa sama kita nak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian kita. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan negara yang asyik gaduh, orang Arab yang asyik gaduh lawan sama mereka, menjadi satu negara yang sangat kuat sampai ke satu hampir satu dunia dapat ditawan. Nampak tak? Okey, dalam masa yang singkat. Zaman jahiliah, macam mana mereka bunuh anak perempuan mereka, berzina sana sini, menipu, berbohong, buat riba, kan, mencuri, bergaduh antara kaum, bunuh-bunuhan. Tetapi sekarang dalam Nabi Muhammad SAW mendidik wahyu apa? 13 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam masa 23 tahun, Nabi Muhammad SAW dapat membentuk para sahabat menjadi seorang yang sangat hebat, sangat mulia. Kan Nabi kata apa? Umat paling terbaik adalah pada zaman aku. Nabi kata, Nabi Muhammad SAW, iaitu para sahabat. Lepas tu, selepas tu kurang sikit. Selepas mereka, generasi selepas mereka. Kalau sahabat-sahabat lah, lepas tu tabi'in. Tabi'in ni sahabat kepada orang yang berjumpa kepada para sahabat tapi tak sempat jumpa Nabi. Lepas tu tabi'in dan umat selepasnya. Makin lama makin kurang. Okay, jadi nak kata umat sahabat Rasulullah SAW adalah umat paling terbaik. Okey, jadi kita kena contohilah. Okey, macam mana nak kita kena belajar macam mana Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam membangunkan negara Islam menjadi negara yang sangat hebat. Okey, dan paling penting adalah pembinaan masjid Nabi Muhammad SAW sampai je terus buat masjid. Jadi kena tahu kenal masjid apa. Ada tiga kat situ. Nanti kita tengok. Okey. Lepas tu buat masjid je ke? Masalah sekarang kita buat masjid, buat apa? Buat masjid nanti. Buat apa? Untuk solat je. Baik tak payah. Kan? Sebab itu ada, kita kena tahu peranan masjid. Peranan tahu? Kegunaan. Kepentingan. Apa kita boleh guna dalam masjid tu? Masjid tu boleh jadikan apa? Okay? Lepas tu apa kena-mena? Lepas tu pentadbirannya, pendidikannya. Penting-penting. Pentadbiran, macam mana nak uruskan negara. Pendidikan, macam mana kita nak ajar orang. Okay, ekonomi, jual beli, mesti ada duit. Negara mesti ada duit, kan? Teknologi, takkan nak guna barang lama je. Mesti guna kegunaan barang yang, apa? Teknologi yang baru untuk memudahkan urusan kehidupan, betul tak? Takkan kamu masih nak guna kuda, eh? Takkan kamu masih nak guna, orang kata apa? Guna api, nak buka lampu, buka api, pasang. Kan misal, kan? Kan? Sebab tu ada teknologi, kita mesti manfaatkan teknologi baru. Macam Ustaz sekarang, Ustaz boleh ajar guna online je, kan? Boleh cucu senting. Okay? Teknologi, guna teknologi untuk kebaikan, untuk memudahkan kita. Okay? Kemudian paling penting, hubungan diplomatik antara
negara lain. Okay? Kita kena ada hubungan yang baik. Contoh kita dengan orang jiran kita, dengan Thailand, dengan Indonesia, dengan Singapura ataupun negara-negara, kena ada hubungan yang baik. Takkan kita nak asyik gaduh. Eh, nak gaduh dengan sana, nak gaduh dengan sini kan susah. Ha, jadi kena ada cara hubungan diplomatik. Macam mana nak buat? Kita akan tengok nanti. Okay, lepas tu tahun 5 dah belajar dah. Untuk tahun 5 dah belajar tahun ni. Untuk tahun 6 dah belajar tahun lepas. Okay. Macam mana berkembangnya agama Islam. Okay, ada berapa fakta kita tengok dari segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah dan perundangan. Saya dah cerita dah. Last sekali tentang kewafatan Rasulullah SAW. Itu kita tengok sebelum, selepas. Kemudian akibatnya, kesannya penentuan khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah iaitu Sayyidina Abu Bakar macam mana dilantik. Kita tengok. Okay. Okay, setakat ni faham tak berkenaan dengan tajuk? Oh, saya tak masuk. Dah dekat pukul 3 dah. Okay, kita belajar sampai pukul 4 eh. Boleh tak? Boleh. Lama tak? Boleh. Okay. Okay. Ataupun saya bagi masa lah kejap. 2 minit. 2 minit untuk nak pergi tandas je, nak minum air ke. Nak pergi. Nak pergi tandas. Baby, biar sekejap. 2 minit ya. Pukul 3.10, saya sambung. Okey, baik dah. Okey. Ada soalan tak? Setakat ni tajuk ya. Kita baru belajar tajuk ni. Ada soalan tak? Ya. Faham eh? Kalau Ustaz laju sangat betul tau. Sebab ini hanya nak ajar saja, Ustaz nak terangkan kepada kamu saja secara cepat. Okey. Saya tak ada masa nak ajar kamu satu-satu. Okay, kalau nak ajar satu-satu, kena ambil satu tahun untuk ajar kamu saja. Okay, saya akan buat secara laju. Kemudian kalau tak faham, boleh tanya pada Ustaz. Okay, sebab sepatutnya senang saja semua ni. Kalau tak faham, tanya terus tau. Jangan senyap. Ustaz dah buat Google Meet ni sebab ada kamu ditanya tu. Kamu ditanya terus pada Ustaz Ali. Okay. Kalau Ustaz tak buat Google Meet, baik Ustaz rakam video saja Ustaz bagi tahu kan. Kan senang. Jadi tak penting pun Google Meet kalau dia rakam saja. Sebab tu Ustaz buat Google Meet supaya kamu boleh tanya Ustaz eh. Okay, kita teruskan. Okay, kita tengok yang pertama. Okay. Yang pertama, pelantikan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ini penting. Peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey.
Gua Hirak eh. Tak ada dal tu. Dal tu kata hubung. Di. Okay. Gua Hirak saja. Ga, waw, alif, ha, ra, alif, hamzah. Gua Hirak. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri untuk beribadah. Okay. Ini sebelum. Ni sebelum eh. Ni sebelum kejadian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fitrahnya Allah bagi perasaan benci, tak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kesyirikan. So, orang Arab apa orang kafir menyembah berhala Nabi Muhammad semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak suka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri duduk seorang. Jadi di Gua Hira. Okey. Kemudian wahyu pertama diturunkan di Gua Hira terletak di Jabal Nur. Okey. Gua Hira ni Gua Hira ni nama gua. Okey, betul nama gua, nama gua kecil je. Siapa pergi pernah pergi buat umrah tahulah. Okey, Gua Hira kecil je. Tapi gua ini terletak dalam gunung, dalam bukit. Okey, dalam bukit tu namanya Jabal Nur. Jabal ni bukit, Nur ni cahaya. Jabal Nur nama nama tempat. Okey, Gua Hira ni sebahan macam nak buat nak cakap macam ni eh. Okey, kalau siapa duduk kondominium, okey saya duduk di kondominium The Ridge. Siapa duduk situ eh? Kondominium The Ridge, satu bangunan. Tapi rumah kamu satu situ je, unit 1.1 contoh. Unit kamu tu guanya. Tapi bangunan satu bangunan tu Jabal Nur. Saya faham, dia tu. Faham. Faham. Okay. Berlaku pada okey ini tarikh. Okay, tempat, nama tempat kena ingat. Lepas tu tarikh pun kena ingat. Bila? 17 Ramadan malam. 17 Ramadan. 13 tahun sebelum hijrah. Ingat je 13 tahun. Kenapa saya kata 13 tahun sebelum hijrah? Hijrah, kalender hijrah dikira pada hijrah pertama Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dikira tahun yang pertama. Itu sama nama kalender tahun hijrah. Hijrah kan? Kalau sekarang 1400 berapa? 14? Okay, faham eh? Okay, jadi senang ni ingat. Wahyu pertama datang, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul berdakwah di Mekah berapa tahun sebelum hijrah? 13 tahun. 13 tahun lah. Senang, sama. Lepas 13 tahun, baru Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah 10 tahun. Di Madinah baru wafat. Okey. Jadi 13 tahun dia. Ingat, 13 tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi berumur masa tu umur 40 tahun. Ingat umur Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul semasa berumur 40 tahun daripada lahir sampai umur 39 Nabi pun tak tahu dia baginda akan jadi rasul. Faham tak? Semua tak tahu. Okey. Tapi petanda-tanda tu adalah. Okey. Kemudian 40, okey. Daripada sini kita dah tahu umur Nabi Muhammad SAW wafat. Betul tak? Okey, Nabi Muhammad 40 tahun, umur dia 40 tahun menjadi rasul. Tambah 13 tahun menjadi rasul di 40 tahun baru jadi rasul. Tambah 13 tahun menjadi rasul di menjadi rasul pula. Berdakwah di Mekah. Jadi 40 tambah 13 berapa? 40 53. Betul. 53. Okey, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas berhijrah duduk di Madinah selama 10 tahun. Okey, daripada 53 tambah 10 63. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun. Ingat dah dalam otak kamu kena ada garis tarikh tu. 1 40 tahun, okay, belum umur 1 tahun sampai 40 tahun hanya lelaki biasa. Kemudian 40 tahun dilantik menjadi Rasulullah. 13 tahun di Mekah jadi 53 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah tambah 10 tahun jadi 63 dan wafat. Pada umur 63 tu meninggal dunia. Okay, senang je. Dengan tahu nombor-nombor ni kita boleh agak dah. Boleh agak tarikh Rasulullah SAW. Wafatnya, hijrahnya semua kita tahu. Okay. Kalau boleh ada kertas kosong, kita boleh tulis. Buat peta minda. Okay, kemudian wahyu. Adakah Allah yang bagi? Memanglah wahyu daripada Allah. Adakah Allah bagi terus direct kepada Nabi Muhammad? Tak.
semua, okay, dengar fakta. Semua wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui malaikat Jibril. Tak, Nabi Muhammad tak pernah pun jumpa Allah. Nabi Muhammad tak pernah jumpa Allah. Hanya satu saja Nabi, hanya satu rasul saja, iaitu Nabi Musa. Itu pun cahaya Allah saja. Yang ada sampai dia pingsan, baginda pingsan kan, Nabi Musa. Okey, Nabi Muhammad tak pernah jumpa Allah. Okey, hanya melalui malaikat malaikat Jibril sahaja. Okey. Jadi hafal nama malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril, tugas malaikat Jibril? Membawa wahyu. Jadi wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril lah. Okey, dan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam pelbagai bentuk. Bentuk manusia, bentuk dia yang betul, bunyi yang kuat, bunyi macam bunyi loceng kan. Dan berbagai. Okey. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun boleh mimpi mendapat wahyu daripada Allah, tapi mimpi itu tak jadi, bukan mimpi, wahyu itu bukan adalah Al-Quran. Biasa dia akan jadi hadis kursi. Okey, hadis kursi. Tapi tak apa, kamu tak belajar lagi, tak apa. Okey. Okey, dan apa wahyunya? Mesti tahu fakta. Wahyu dia apa? Apa yang disampaikan? Dia kan datang Nabi, apa? Malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah. Kamu menjadi Rasul. Kan judul? Tak ada. Okay. Bagi surat. Okay. Ini surat pelantikan. Tak ada. Bukan macam tu caranya. Okay. Wahyu iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Okay. Saya cakap Al-Quran ni bukan datang macam ikut dalam kelas. Okay. Hari ni hari Al-Fatihah. Okay. Esok Al-Baqarah. Atau An-Nisa. Al-Imran, An-Nisa, ikut step-step, bukan. Al-Quran datang kepada Rasulullah. Okay, surah ni dulu. Lepas tu ayat ni. Bukan satu surah tau. Kadang setengah surah je. Lepas tu sambungan dia. Macam mana? Siapa yang susun? Nabi Muhammad SAW yang susun melalui arahan daripada Allah SWT. Okay, faham tak? Al-Quran bukan datang macam tu. Datang satu, ataupun datang satu Quran. Nah, Malaikat Jibril kata, nah ambil. Nah, ini Qurannya. Wahyunya. Bukan macam tu. Dia akan turun secara beransur-ansur. Okay. Dan pertama ayat yang pertama adalah surah Al-Alaq. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Alaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alam insana ma lam ya'lam. Tu habis ya. 5 ayat. Okay, faham eh? Kena tahu fakta dia berlaku, yang berlaku dalam Gua Hira ni. Kemudian diberi gelaran Al-Amin. Ini macam mana kesan dia daripada gelaran Al-Amin yang digelar oleh orang-orang kafir sendiri. Bukan oleh Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad kata, aku nama ku Al-Amin. Bukan. Orang yang panggil dia. Okay. Macam orang panggil engkau ni gemuk lah. Macam mana nak kenal Allah yang budak gemuk tu? Contoh. Baik macam tu sebenarnya. Okay. Ataupun Allah yang gelap sikit tu. Okay. Macam orang yang macam mana? Allah yang kalau kita cerita orang kenal. Orang kenal pasal dia. Itulah. Tapi Nabi Muhammad SAW dikenal ni sebagai Al-Amin. Kerana apa? Daripada amanah, amin. Tak, Nabi Muhammad SAW seorang yang jujur, tak pernah cakap bohong. Famous. Tapi apabila dibawa dicerita tentang wahyu ini, semua tak percaya. Bukan tak semua, ramai yang tak percaya. Okay? Okay, senang eh. Al-Amin ni penting sebab akan ada sepuluh soalan tentang apakah itu Al-Amin. Okay, kemudian daripada kesan peristiwa ni, apabila Nabi Muhammad SAW telah dilantik, maka jadilah dua perkara. Dua, dakwah secara sulit, rahsia, dan dakwah secara terbuka. Okey, penting eh. Okey, pertama secara sulit, yang kedua secara terbuka. Ada step by step. Okey, Islam macam tu. Islam datang dengan keadaan sikit-sikit, pelan-pelan, slow-slow dulu. Okay? Macam kamu nak lari lah, takkan turun lompat lari terus. Buat warm up dulu, apa? Bersenam-senam dulu, panaskan badan kan? Okay, macam tu juga Islam. Secara rahsia dulu, sulit sikit-sikit, ramai-ramai. Dah kuat sikit, bila Allah suruh dakwah secara terbuka, maka terbuka. Depan orang ramai. Okay? Kita tengok. Dakwah secara sulit. Dakwah secara sulit. Okay, tengok. Yang pertama,
Surah Al-Mudathir ayat 1 hingga 7. Ini dia punya arahanlah daripada surah Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatakhir. Sampai 7. Ya ayyuhal mudathir, orang yang berselimut. Kan Nabi kan balik menggeletar kan lepas Malaikat Jibril datang peluk Nabi. Iqra, ma Nabi qari. Iqra, ma Nabi qari, takut. Menggigil. Balik jumpa Sayyidatina Khadijah, tengok Nabi balik dengan menggigil. Tu diselimutkan isterinya. Pada selimut tu lah Allah kata, ya ayuhan orang yang berselimut. Okey? Nanti tengok dekat buku ada tulis nanti. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh pergi berdakwah. Okey? Tempoh dakwah selama 3 tahun. Ingat. Okey? Sebelum tu. Apa berapa tahun berdakwah di Mekah? 13 kan? Okey, 3 tahun senyap. Okey, ingat jadi ada 10 tahun lagi. Okey, tempat dakwah yang pertama di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Darul Arqam. Ini tempat pertama, tempat orang kata apa? Pusat sesenyap, bukan secara rahsia, duduk sesenyap, panggil sikit-sikit orang, sikit-sikit datang, siapa berminat-minat datang. Jadi rumah Al-Qam ni kena ingat. Darul Arqam dia panggil. Dipanggil Darul Arqam. Nama tempat tu macam SK setapak. Okay. SK nama tempat. Okey, tapi tempat tu adalah rumah siapa? Nama sahabat Nabi Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini nama orang. Okay, ni rumah dia dipanggil Darul Arqam. Tempat pendidikan pertama, pusat pendidikan pertama Nabi ajar agama Islam di situ yang pertama. Okey. Kemudian kita tengok orang-orang terawal. Ni cerita pasal awal 3 tahun yang awal ni. Okey. Orang yang terawal memeluk Islam, kena ingat Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita pertama. Ni. Okay. Wanita pertama. Punya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat best friend, sahabat baik, best friend Nabi. Lelaki pertama, lelaki dewasa pertama . Kemudian Ali bin Abi Talib, anak sepupu Nabi. Kan Abi Talib ni kan pakcik Nabi. Ni adik, anak dia Ali. Jadi Ali ni sepupu dia. Okay, tapi umur jauh Nabi lagi tua daripada Ali. Okay, kanak-kanak pertama. Okay, ingat Ali bin Abi Talib. Nama Ustaz pun Ali. Daripada nama ni lah. Kemudian Zaid bin Harisah, hamba pertama keluarga Zaid. Ni nanti kita tengok. Okay, ingat nama-nama ni penting Nanti bila kita soalan siapakah kanak-kanak pertama meluk Islam, Ali, Zaid, Abu Bakar, Khadijah. Kamu pergi buat Abu Bakar. Padahal Abu Bakar dah besar lah. Sama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni, dia umur dia lebih kurang dengan Nabi je sebenarnya. Beza dalam Nabi tua dia setahun kalau tak silap. Okay. Soalan ni nanti kita tengok. Okay, tengok dakwah secara terbuka pula. Tadi secara senyap, secara sulit. Kemudian terbuka. Okay, kita tengok. Turun wahyu memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka. Jadi Allah yang suruh. Turun wahyu, mana dalam surah Al-Hijr ayat 94, Allah Subhanahu taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka. Okey, sebab kalau kita tengok ramai nabi dan ramai rasul yang berdakwah secara terbuka. Ingat tak macam mana Nabi Musa pergi jumpa Firaun, dia berdakwah direct ramai-ramai. Nabi Nuh alaihissalam pergi kepada kaumnya berdakwah untuk mentauhidkan Allah. Secara direct Nabi Lut, dia kata kisah Nabi Lut pula macam mana jangan melakukan amalan apa kunyit apa ni, lelaki sama lelaki kan. Direct Nabi Ibrahim macam mana pergi jumpa kaum dia, direct terus. Okey. Nah, itu terbuka, mana depan-depan orang ramai. Kalau tersembunyi, senyap-senyap. Okey. Dan tak ada tentangan kurang tentangan pada awal ni sebab apa? Hanya secara sulit, secara rahsia. Okey. Jadi bila rahsia ni, orang-orang pembesar ni dia tak kisah sangat. Biar Nabi Muhammad buat kisah dia. Dia asalkan dia tak kacau periuk nasi aku. Faham tak maksud Ustaz? Okey. Dia tak kacau kita orang. Lantak dia lah, dia dengan keluarga dia. Sebab ini masa secara rahsia, secara sulit ni, okey, hanya kepada keluarga,
contohnya. Eh, siapa? Keluarga Nabi, keluarga Nabi dan sahabat terdekat sahaja. Okey, sahabat terdekat sahaja. Okey, keluarga Nabi dengan sahabat terdekat sahaja. Okey, jadi Nabi tak berdakwah secara terbuka. Okey. Kedua tu ni kan. Itu semasa sulit, tak salah rahsia eh. Lepas tu kalau kita tengok yang terawal pun keluarga dan sahabat dia je. Khadijah isteri dia, isteri baginda. Abu Bakar kawan karib. Ali bin Azhab sepupu. Zaid bin Harithah hamba Rasulullah. Eh, nampak tak? Semua yang terdekat pada Rasulullah je ni awal-awal ni. Okay, kita tengok secara terbuka pula. Jadi bila ada arahan Allah, Nabi sebenarnya takut. Tapi bila Allah dah suruh, kena beranikan diri, kena berdepan dengan orang kafir Quraisy. Okey, orang Arab. Okey, pertama turun wahyu. Ini arahan ya. Secara terbuka ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peringkat awal dakwah Rasulullah SAW tentang perkara akidah ini penting. Macam Ustaz cakap sebelum ni, apa yang pernah jadi anak murid Ustaz? Kebanyakan surah cerita tentang akidah, cerita hari kiamat, cerita syurga, cerita tentang neraka, supaya mentauhidkan Allah, jangan syirik kepada Allah. Kebanyakan adalah surah Makkiyah, itu surah diturunkan sebelum hijrah, iaitu di Mekah. Faham? Okay? Cerita pasal zaman dulu, apa? Nabi-nabi yang terdahulu, kan? Surah pun kadang-kadang surah dipendek-pendek. Okay, nak senangkan orang, faham? Nak senangkan orang, terima. Okay, jadi pada 13 tahun yang pertama tu, dakwah Rasulullah itu lebih kepada tauhid, kepada akidah. Bila dah ada negara sendiri, iaitu Madinah, baru ada ayat tentang hukum, hakam, jual beli, hubungan antara manusia dengan manusia dan sebagainya. Nampak tak? Bagaimana Al-Quran diturunkan secara ansur-ansur mengikut keadaan umat Islam masa tu. Itulah cara mendidik. Itulah cara mendidik Allah SWT mengajar Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat dengan macam tu. Kuatkan dulu iman dia. Kuat betul-betul baru buat negara. Sendiri pergi perang. Faham tak? Kamu iman lemah. Iman lemah tak percaya ke tak percaya? Macam nak percaya Allah ni. Percaya tak percaya? Iman lemah lagi. Tiba Nabi Muhammad SAW, okay, jom kita pergi perang. Oh, tak nak aku. Kan, nampak tak? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dah ajar betul-betul para sahabat iman kuat memang. Sebab itu perang Badar boleh berlaku. 300 lawan 1,000. Asalnya 2,000. 300 lawan 2,000 asalnya. Siapa berani? Siapa berani? Takut tu. 300 orang nak lawan akhirnya 1,000 kan. Maknanya kalau seorang tu kena lawan 3 orang. Suku kurangnya. Kamu seorang kena lawan 3 orang suku kurangnya. Yang ada kelengkapan kenenteraan yang lengkap. Nampak tak? Okay? Jadi kena persiapkan akidah tu dulu. Tauhid tu. Kena kuat dulu. Okay? Okay. Yang kedua, sorry, yang ketiga. Ini yang kedua. Rasulullah menyeru kaumnya dan Arab Quraisy ke Bukit Safa. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, sorry. Allahumma salli salam. Okay, Rasulullah menyeru kaumnya dan Arab Quraisy di mana? Ni fakta. Tempat ni. Kena ingat Bukit Safa. Kan kita buat haji. Safa dan Marwah. Bukit Safa tu. Untuk mendengar dakwah baginda. Bukit Safa di mana? Di Mekah. Okay? Mendengar. Jadi Nabi kata apa? Kalau aku cakap di belakang bukit ni ada tentera nak serang, kamu percaya tak? Semua percaya. Yalah Al-Amin. Nabi Muhammad digelar sebagai Al-Amin. Seorang yang jujur, tak pernah membohong, tak pernah menipu. Jadi kita beriman kepada Allah SWT dan aku sebagai Rasul. So, aman yang tolak. Nampak tak? Macam mana? Hipokrit ni. Orang Quraisy. Orang kafir Quraisy. Tapi ada yang terima. Okay? Jadi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW fokus kepada akidah saja dulu. Kemudian yang keempat, kafir Quraisy meminta Abu Talib, maksudnya Abu Talib hidup lagi. Abu Talib menasihati baginda agar berhenti berdakwah dan mencela berhala. Abu Talib ni siapa ingat dah? Pakcik Nabi, ayah kepada Sayyidina Ali. Abu Talib, pakcik Nabi. Kan? Nabi Muhammad SAW dibela oleh atuknya. Maknya lepas tu meninggal. Atuk dia meninggal.
Kemudian dibela oleh Abu Talib. Abu Talib bila Abu Talib yang membela apa? Membela eh. Okey, menjagalah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai besar. Jadi Abu Talib ni walaupun pakcik Nabi tapi macam ayah sendiri. Jadi orang paling rapat Nabi paling sayang. Dia ayah sendiri, orang jaga kita dari kecil sampai ke besar. Betul tak? Sayang tu kan. Jadi Abu Talib ni pun dah tahu Nabi Muhammad ni dengar cakap Abu Talib, sebab Abu Talib ni macam ayah kepada Nabi Muhammad, supaya nasihat Nabi Muhammad jangan lagi lah berdakwah kan. Tapi Abu Talib sendiri sokong Nabi Muhammad, tapi ingat eh, Abu Talib walaupun dia sokong Nabi Muhammad buat kerja dakwah, tapi Abu Talib tidak beriman kepada Allah SWT. Okay, Abu Talib mati dalam kekufuran, dalam dalam Nabi Muhammad pun sedih sebelum nak masuk ajal Abu Talib dan nazak. Nabi Muhammad SAW minta dia masuk Islam, bersyahadah pun tetap tak nak, dia nak kekal dengan agama nenek moyang dia. Jadi Abu Talib mati dalam keadaan kafir, ayah kepada Sayyidina Ali. Okay, jadi betul Nabi Muhammad SAW sedih, sebab apa? Allah nak ajar apa? Hidayah ini bukan diberi oleh manusia, boleh Nabi. Nabi tak boleh beli siapa dia nak. Okay, aku nak hidayah pada orang ni, aku nak bagi hidayah pada orang ni. Tak. Tapi hidayah ni adalah daripada Allah SWT. Sebab tu kita baca ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina. Eh? Hidayah. Pada perkataan tu lah. Okay? Kita doa supaya Allah tunjukkan kita hidayah. Jadi, kita bukan minta hidayah pada Nabi Muhammad. Kita minta hidayah pada Allah. Okay, nampak tak? Rasulullah SAW bersikap lemah lembut, sabar dan sedia memaafkan orang yang menyakiti baginda. Ini antara sifat sifat Rasulullah SAW. Kalau orang tak ada sifat lemah lembut dan sabar ni, dia tak ada sifat maafkan ni, kalau kena, orang kata apa, masa berdakwah secara terang, ibu orang lawan, terpandang barang lah kan. Panang, marah, engkau pun bergaduh. Nabi tak macam tu. Okay? Bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan cara yang baik, yang baik, lemah lembut, okay? Cakap elok, eh? Bukan bergaduh. Bukan ke? Bergaduh. Itu kalau bergaduh memang tak nak terima. Okay? Nampak eh? Kalau secara terbuka faham eh? Nampak tak? Nampak. Eh, hey, kita tengok balik. Tajuk awal. Eh, dakwah secara sulit. Awal dulu slow. Eh, mula turunnya wahyu. Nabi Muhammad dilantik dulu. Kemudian dakwah secara sulit. Okay, slow dulu. Kemudian dakwah secara terbuka. Okay, terus direct terus kepada semua orang. Orang Arab, Quraisy. Kemudian akibatnya dakwah terbuka ni terjadinya tentangan kafir, Quraisy, tentangan. Nampak tak? Eh, sebelum ni tak ada tentangan lagi dakwah secara senyap ni, secara sulit ni. Tapi bila dah secara terbuka, akibat dia, kesan dia, kan saya cakap tadi, kesan kan, kena tahu kesan dia adalah tentangan orang kafir Quraisy. Nampak ni, tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Okay, okay, sekarang kita cerita pasal tentangan. Dakwah ni bukan senang. Okay, kalau dakwah ni senang, Nabi ni boleh bagi hidayah pada sesiapa. Marilah kita beriman kepada Allah. Pak, bagi dakwah semua. Bagi hidayah kepada. Okey, semua beriman. Okey, happy ending. Macam tu, eh? Tak ada lah sirah, tak ada hijrah, tak ada apa. Kan? Kalau berdakwah tu senang. Eh? Tak ada lah ada yang Rasul kena bunuh, ada yang Nabi apa? Nabi Zakaria, Nabi Zakaria kena terbelah. Apa? Kena bunuh. Ada yang mati syahid dan sebagainya. Kena buang kampung dia. Okey? Kalau dakwah itu senang, sebab tu ada ulul azmi kan, Rasulul azmi, okay. Jadi Rasulullah dakwah tak senang, mesti ada tentangan. Okay, benda orang dah buat beribu-ibu tahun, beratus-ratus tahun, tiba kamu suruh ubah, tak ke susah? Eh, orang kalau contoh orang suka minum minum boba yang kan, yang manis kan, tak elok kan. Kan manisan kan. Kita bila orang tu minum daripada kecil sampai ke tua, dia minum tu je. Tiba kita kata janganlah minum, tak elok. Tak ke marah orang tu? Kan? Ataupun merokok contoh, merokok tak boleh. Kita merokok. Kita kata, tinggalkan merokok. Orang tu marah lah, apa ni aku, sekati akulah kan. Gaduh.
Benda-benda kata apa? Berdakwah ni bukan kerja senang. Okey, mesti ada tentangan dan kita nak tengok tentangan macam mana. Okey, kita akan tengok secara terpinci. Okey, faktor. Faktor penentangan. Bila kata faktor ni sebab, okey tulis kat situ sebab. Okey, kita nak tahu sebab dia apa. Okey. Sebab faktor ni sebablah benda yang berlaku benda ni. Okey, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beriman kepada Allah. Ini memang orang tak diterimalah. Okey. Ya, orang Arab, orang kafir Quraisy beriman dengan Allah. Mereka semua beriman bahawa Allah itu Tuhan. Ini masalah dia orang ada satu je. Ada Tuhan selain daripada Allah. Faham tak perantaraan tu? Kalau cakap Allah semua percaya. Nama-nama apa? Ayah Nabi pun apa? Ayah Nabi, nama ayah dia. Siapa tahu nama ayah Nabi? Ayah Nabi Muhammad. Abdullah. Abdullah. Kan? Ada perkataan Allah tak? Ada. Abdullah, nama Allah tu. Orang kafir Quraisy percaya pada Allah. Tapi dalam masa sama mereka sembah berhala untuk apa perantaraan, ada berhala ni percaya, kita percaya benda-benda yang khurafat. Okay, benda-benda yang maksiat. Okay, itu. Pertama, menyuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ini. Itu sebabnya. Yang kedua, Rasulullah melarang hidup berpuak-puak. Kita tahu orang kafir Quraisy, orang Quraisy tu, orang Arab sendiri. Orang Arab sendiri ada kaum-kaumnya. Aku kaum. Contoh, aku orang Melayu, kamu orang Cina, kamu India. Faham tak? Hidup berpuak. Tak boleh geng. Kau nak kahwin, kahwin kat sini je. Tak boleh kahwin orang sana. Nak jual beli, kena jual beli. Kalau kaum kau jual murah. Kalau kaum orang lain, kau jual mahal sikit. Nampak tak? Hidup berpuak pun puak. Itu sebab tu bila kena ada masalah seorang dua orang gaduh. Okey, kita bela kaum kita. Lawan, perang. Kaum sana sebab kacau kaum kita seorang ni. Pak gaduh. Satu kaum bunuh-bunuhan. Berpuluh-puluh orang mati. Nampak tak? Hidup berpuak ni masalahnya. Rasis. Kalau zaman sekarang panggil rasis. Okay. Kemudian yang ketiga. Rasulullah SAW melarang sebarang bentuk penindasan. Kita tahu orang kafir Quraisy ada tahap dia. Betul tak? Ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang miskin. Betul tak? Jadi orang kaya akan menindas orang yang miskin. Orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Sebab itu ajaran Islam. Okay. Islam ada sistem zakatnya, bantu saling tolong-menolong kan? Betul tak? Buat haji, kalau kita buat haji tu sama tak? Sama semua. Orang kaya, orang miskin semua pakai baju ihram. Kalau solat. Solat berjemaah. Okay? Orang kaya solat, orang miskin pun solat dalam satu saf. Nampak tak? Itu ajaran Islam iaitu tak ada penindasan. Okay? Itu ketiga. Ini yang membuatkan benda yang dah berlaku, biasa dilakukan amalan kebiasaan pada sesuatu kaum tu, bila Nabi SAW suruh ubah, diorang mengamuk lah. Tak nak terima. Okay, yang keempat, kedudukan pembesar-pembesar Quraisy tergugat. Ini kesan dia. Bila tak ada penyiasan ni, jadi pembesar-pembesar tu tergugat lah. Sebab aku sama dengan hamba, aku sama dengan orang miskin, tahap aku. Aku orang kaya, dia orang miskin. Beza, dia kena hormati aku. Aku tak perlu hormati dia. Nampak tak? Okay? Jadi yang bising-bising ni kebanyakannya, yang bising-bising ni kebanyakannya adalah orang kaya. Orang kaya. Orang pembesar-pembesar yang bising kepada Rasulullah ni. Okay? Sebab kedudukan mereka tergugat. Sebab ajaran Nabi Muhammad SAW, itu ajaran Islam, menyamakan semua manusia. Mana boleh? Tak boleh terima. Okey. Kemudian yang kelima kita tengok, Rasulullah SAW menghapuskan amalan menyembah berhala yang diamalkan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dah asyik sembah, tiba-tiba kata orang kata salah. Tak ke sakit hati? Kan? Lagi-lagi kalau yang jenis orang yang jual berhala tu. Lagilah. Oh, kacau peluk nasi. Aku orang beli. Sanggup beli. Bukan murah Berhala patung tu. Ya, benda kita nak sembah. Bukan kita lah. Orang kafir nak sembah.
bukan murah. Dia letak harga banyak pun, ini Tuhan, belilah dengan harga yang mahal. Oh, sanggup. Eh, sanggup buat hutang ke, sanggup pinjam ke. Okay, nampak tak? Jadi bisnes, kacau bisnes. Okay. Dan juga amalan yang dilakukan beribu-ribu tahun takkan kita tak salah. Maknanya aku salah, mak ayah aku salah, atau tu nenek aku salah, moyang aku salah. Kau nak cakap macam tu? Ah, marahlah kan, macam menghina jugaklah. Okey. Jadi mereka tak boleh terima ajaran ni. Iaitu tak boleh menghapuskan amalan menyembah berhala. Jadi faham eh? Okey. Jadi bila dah sebab dia, okey, bila dah sebab dia, jadi kita kenal dulu siapa, okay? Siapa yang apa ni? Siapa yang orang kata paling top lah, paling top yang bagi penentangan ni? Kenapa nama ni? Abu Jahal, okay? Abu Jahal, okay. Siapa ni Abu Jahal? Mengejek baginda, apa antaranya dia buat? Mengejek baginda ketika pergi menunaikan solat, mengancam membaling batu besar ketika baginda ke masjid. Ini antara ancaman dia lah. Antara dia banyak. Okay, kemudian Abu Lahab. Okay, Abu Lahab. Orang berbeza Abu Jahal, Abu Lahab ni. Abu Lahab ni yang surah Al-Masad dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab punya surah. Allah direct surah tu untuk Abu Lahab je. Okay. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Nampak tak? Bila kata namanya Abu Lahab bin Abdul Muttalib, apa kamu rasa? Siapa boleh tahu? Kenapa? Dengan nama saja ni apa kamu boleh tahu? Siapa boleh jawab? Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Siapa boleh jawab? Dengan nama ni saja. Siapa itu Abu Lahab? Dengan nama ni saja. Siapa boleh jawab? Eh, 18 orang ni. Adik-beradik Nabi Muhammad. Apa adik-beradik? Nabi Muhammad. Bukan. Nabi Muhammad mana adik-beradik? Dia seorang je. Ayah saudara. Ayah saudara. Ayah saudara adik-beradik kepada ayah Nabi. Betulkan sikit. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang je. Kan ayahnya meninggal dunia masa dalam kandungan. Mana dia boleh ada adik lagi? Okay. Jadi adik-beradik kepada bapa Nabi Muhammad, saudara. Iaitu kalau nama ayah Nabi Muhammad apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama pakcik Nabi, ayah kepada Sayyidina Ali, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi 10 orang lelaki kan? Kemudian salah seorangnya adalah Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi tu. Okay, pakcik Nabi. Dia meletakkan najis di hadapan pintu rumah baginda Rasulullah SAW. Ini antara ancaman dia, perbuatannya untuk menyukarkan, menyusahkan Nabi untuk berdakwah. Okay, kemudian Ummu Jamil. Okay, siapa ni? Mencaci dan mengumpat baginda, isteri Abu Lahab ni. Lepas tu Uqbah bin Abu Mu'ayyab. Okay, Uqbah. Okay, mencekik baginda ketika sedang salat. Ini antara orang-orang top lah. Okay, kemudian kita tengok ancaman dan perbuatan kafir Quraisy terhadap sahabat Rasulullah SAW. Jadi bukan pada Nabi sahaja. Okay, kat sini pasal ancaman dan perbuatan terhadap Rasulullah. Ini kepada sahabat pula. Okay, Bilal bin Rabah. Hamba asalnya hamba. Dijemur dan dadanya ditindih dengan batu di tengah panas matahari. Ini sisaan-sisaan dia. Ammar bin Yasir. Ingat nama Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Ada lagu ni, Ammar. Okay. Dipakaikan baju besi di tengah panas terik matahari. Isyad kata semua ini adalah orang-orang hamba. Hamba orang miskin. Yang kena. Yang ini orang kaya semua ni. Yang orang kafir Quraisy yang buat ni. Okay. Yang kena ni orang-orang miskin. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua takut sebab dia orang kaya juga. Jadi dia orang, yang kaya-kaya ni tak berani nak lawan orang kaya. Dia berani lawan orang lemah pada mereka. Sebab itu ada bentuk penindasan tu. Penindasan. Okay, faham Ingat nama-nama ni penting. Okay. Jadi kesan dia apa? Kita tengok kesan daripada penentangan ni. Allah.
kesan dia, akibat dia, akibat kesanlah kesan, iaitu hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Okey, oh, dah 340 baru ni. Okey, jadi kat sini kat buku ni bagus, dia tunjuk terus. Okey. Hijrah ke Habsyah saya cakap tadi ada dua kali, kali pertama dengan kali kedua. Ingat, ada dua kali. Okey, masa dia sebelum hijrah, duduk sebelum hijrah, yang itu semasa hijrah. Semasa hijrah tu ada yang pergi ke Madinah, ada yang pergi ke Habsyah. Okey. Ada dua. Okey. Situasi dengan tarikh. Okey, para sahabat diseksa oleh kaum Quraisy. Jadi berhijrah ke tempat ni. Di Habsyah ni ada Raja Najasyi yang baik, yang adil. Jadi Nabi Muhammad SAW tahu dan orang-orang ni meminta perlindungan di Habsyah. Okey, keluarga pertama sahabat diseksa sebab dia. Jadi kita tengok dulu yang kali pertama. Okey, tarikh dia bila? Berlaku pada tahun kelima. Ingat, tahun kelima kerasulan. Okey, dari 13 kan? 13 tahun di Mekah. Jadi 1 2 3 4 5. 3 senyap kan? 3 senyap. Tak ada lagi 2 tahun. Tambah 2 5, ha, baru kena. Okey, baru hijrah. Dah tak tahan 2 tahun ni kena seksa, baru pergi hijrah yang pertama. Okey. Kemudian 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan, tak ramai. Okey. Berapa? Selama 3 bulan saja. Okey. Pada ketua dia siapa yang bawa tu? Uthman bin Affan. Ingat, Sayyidina Uthman. Khalifah yang ketiga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kan? Ini Uthman yang kedua, yang ketiga. Okey. Menyelamatkan agama dan diri daripada fitnah dan dizalimi. Ini. Para sahabat diseksa oleh kaum Quraisy. Ini sebab dia. Okey. Ini ketua tempoh. Okey. Jadi bila dah 3 bulan ni, mereka balik. Okay, mereka balik semula ke ke Mekah dan ada yang tinggal. Ada yang tinggal, ada yang balik. Okey. Kemudian layanan Raja Habsyah Najasyi. Okey. Ingat, masa ni Raja Habsyah ni beragama Kristian. Okey, adil dan bijak sana. Tapi Raja Habsyah ni memeluk agama Islam tanpa pengetahuan orang dia, kaum dia. Okey, rakyat dia. Jadi bila Raja Habsyah Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW solat ghaib. Solat jenazah ghaib. Kita tahun 6 ada belajar. Okay. Okay, kita tengok kali kedua. Hijrah ke Habsyah. Okay. Keluarga Rasulullah SAW, Nabi Bani Hashim dikepung dan dipulaukan. Ini yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan orang Islam berhijrah ke Madinah dan ke Habsyah. Okay. Ini sebab dia. Dikepung dan dipulaukan. Dipulaukan ni apa? Bukan pulau eh. Pulau ni maksudnya tak heran kalau nak pergi kedai, okay, saya nak beli bawang. Kamu ni, oh ni Bani Hashim ni, ni orang Islam ni. Kita jangan jual kat dia. Tak boleh jual, nak beli apa tak boleh. Nak beli susu, beli air, dapat kain air tak, buah-buahan pun tak boleh. Tepung pun tak dapat. Bila nak ada daging, tak boleh kan. Jadi masalah. Berlaku pada tahun ketujuh kerasulan. Pada lima, jadi dua tahun selepas tu. Ketujuh eh. Jadi berapa orang? 83 orang lelaki yang makin ramai. Tadi 12 dengan 4 orang. Okey, kita campurkan. Okey, yang tadi yang kali pertama 12 tambah 4, 6, 16. Betul? 83 dapat 28. Berapa? 3 tambah 8, 11 tambah 1, 100. 100 apa? 111 betul? 101. 111 betul lah. 111 orang. Okay, 83 orang lagi dengan 28 orang perempuan. Wah, ramai. Ha, ini tinggal terus. Okay. Tak apa ketua dia? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Okay. Sebab dia penyiksaan dan penganiayaan terhadap orang Islam makin hebat, makin teruk. Okey, disambut baik oleh Raja Habsyah, menolak permintaan kaum Quraisy untuk menangkap orang Islam yang pulang ke Mekah. Okey. Mereka pun datang sekali, orang perginya pergi ni, orang kafir Quraisy pun pergi juga. Dan orang kafir Quraisy ni, orang kafir minta Raja Habsyah ni
Raja Najasyi ni pulangkan orang Islam yang berhijrah tu. Tapi Raja Najasyi tak kasi. Dia bagi perlindungan. Okey, faham eh? Jadi hijrah dalam bentuk perpindahan. Apa itu hijrah eh? Hijrah dalam menuntut ilmu. Ni kita apa kita boleh belajar daripada hijrah. Hijrah ni pindah dari satu tempat ke satu tempat. Okey? Menuntut ilmu, mencari pekerjaan. Okey? Kamu nak bekerja kat sini, kamu rasa kerja yang sana lagi sesuai. Hijrah. Okey? Okey. Kursi hijrah semasa. Okey, pada zaman ni hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Okey, hijrah daripada kita biasa buat maksiat, kita hijrah kepada kita tak buat lagi perkara-perkara yang haram tu. Okey, tidak melakukan maksiat dan perkara-perkara haram seperti mencuri, membunuh. Biasa kita mencuri, kita biasa membunuh taklah. Kita membohong kan, kita hijrah daripada perbuatan. Kan selalu dengar artis tu hijrah, berhijrah, berhijrah. Kan, dia pakai tudung kan, contohnya. Okey, maksudnya dia tukar daripada selalu buat maksiat kepada orang yang lebih baik. Okey. Hijrah dalam bentuk perubahan sikap. Ni perbuatan eh, amalan. Ni sikap kita meninggalkan sifat mazmumah dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Okey, dari suka jadi seorang yang pemarah. Okey. Jadi seorang yang cepat buruk sangka. Okey. Kalau dah jandam ada belajar sikap yang tu kan, kita belajar yang akhlak yang bahagian yang kedua, iaitu tentang larangan-larangan kan. Hubul ta'am kan, kita belajar kan semua tu. Tinggalkan perubahan tu daripada sifat buruk ke sifat yang baik. Okay. Senang eh? Senang je sikap dengan perbuatan ni, larangan. Hijrah ke Yasrib, ni penting ni. Tengok nanti eh. Arti hijrah, perpindahan Rasulullah dan orang-orang Islam dari Mekah. Okay. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Ingat. Bila masa? 12 Rabiul Awal. Tahun ke-13. Ingat 13. Kan saya cakap 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah, 10 tahun di mana? 23 tahun. Nabi menjadi Rasul. Okay, sebab dia tengok. Pertama, buat nombor. Bagi senang. Okay. Pertama, orang Islam diseksa. Kedua, pembesar Quran merancang membunuh Rasulullah yang dikepung tu kan. Okey, yang ketiga, satu strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bijak. Kalau dia asyik diseksa, dikenakan dipulaukan, dia susah nak berkembang. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu dapat satukan orang-orang di Madinah, kaum Ansar, dan Nabi membina satu negara yang menjadi sangat kuat. Okey. Kemudian yang keempat, wahyu perintah Allah sendiri yang perintah Rasulullah dan orang-orang Islam untuk berhijrah ke Madinah. Okay, peristiwa malam ni pun kena tahu. Okay. Rumah Rasulullah SAW dikepung. Okay, dikepung. Okay. Tempat tidur Rasulullah SAW diganti oleh Sayyidina Ali. Okay, Nabi SAW dah gerak dengan Sayyidina Abu Bakar. Okay, Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar sendiri bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Okay, bersembunyi dulu di Gua Sur. Ingat, bukan terus pergi Madinah. Bersembunyi dulu. Sebab mereka menggunakan jalan yang tak biasa orang lalu. Okay, sebab orang kafir Quraisy dah tahu kalau lari nak pergi ke Madinah, dia ada laluan dia. Jadi orang tunggu di situ. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar guna laluan lain. Tapi sementara tu bersembunyi dulu. Yeah, di Gua Sur selama 3 hari. Okay. Kemudian berhenti di Quba dan membina masjid. Okey. Ini masjid pertama. Berhenti dulu di Quba dan membina masjid Quba. Ini masjid pertama yang dibina. Masjid pertama orang Islam yang pertama, masjid Quba. Kemudian ketiba Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, Siddiq disambut dengan kegembiraan. Okey. Penduduk Madinah. Okey. Tibalah. Ini step dia. Daripada rumah, dikepung. Tapi Rasulullah SAW dah gerak dah. Jadi tapi di rumah ni Sayyidina Ali yang ganti tempat tidur dia. Tempat tidur baginda. Kemudian Rasulullah pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq sembunyi di Gua Sur dulu 3 hari. Kemudian berjalan, berhijrah, musafir dan berhenti di Quba. Dan Nabi Muhammad SAW membina masjid di Quba. Dan masjid tu ada sampai sekarang.
Kemudian ini masjid pertama, ya. Ingat masjid pertama adalah Masjid Quba, masjid kedua adalah Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Dan yang ketiga Masjidil Haram lepas pembukaan kota Mekah. Okey. Jadi dia set tiga tu. Tiga masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tiba, okey, tiba di Madinah. Okey, senang, eh? Persaudaraan, ha, ni penting persaudaraan antara orang muhajirin dan okey, muhajirin lebih daripada hijrah. Orang yang berhijrah, orang yang berhijrah, orang yang orang daripada Mekah pergi ke Madinah, itu nama orang muhajirin. Ansar ni orang yang tolong. Okey, kamu pergi Ansar, orang yang menolong. Okey, Ansar. Jadi kaum As dan Khazraj bergabung menjadi orang Ansar. Orang Ansar ni yang tolong orang muhajirin. Jadi persaudaraan ni penting. Orang tahu kan kebiasaan orang Arab berpuak-puak, bergaduh. Tapi Nabi Muhammad SAW berjaya menyatu padukan orang-orang Islam, iaitu antara orang muhajirin, orang yang berhijrah, dan orang Ansar, orang yang terima orang yang berhijrah tu di negara Yathrib yang dinamakan Madinah. Kemudian, okey. Jadi siapa muhajirin ni? Orang Islam yang berhijrah dari Mekah, orang Mekah lah, eh. Kemudian sanggup berkorban meninggalkan. Okey, nak hijrah ni susah tau. Kita tinggal, bukan kita boleh bawa sofa kita, boleh bawa kursi meja, kan. Mana tinggal lah harta kita semua tinggal. Jadi pergi. Jadi peninggalan ni, okey, meninggalkan sanak saudara, harta semua ni, okey, itu yang dibawa pergi untuk didagang orang kafir ambil harta yang tinggalkan tu, pergi nak berdagang, nak jual barang yang tinggalkan tu. Lepas tu orang Islam nak pergi lawanan. Ha, itu jadinya perang Badar. Okey. Okay, sebab semua berkaitan ni. Kemudian menjalani kehidupan tanpa rasa terasing. Okey, kita daripada orang luar datang satu tempat tu. Jadi bila disambut dengan baik, kita tak rasa macam dipulaukan lah. Kita rasa macam saudara mara. Okey, tengok macam mana orang Ansar layan orang muhajirin. Okey, penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam. Okey, terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. Ingat nama ni, Aus dan Khazraj, buat baris kata tak tahu. Okey, jadi dua kaum ni bergabung jadi dipanggil kaum Al-Ansar, kaum Ansar yang menolong. Okey, jadi ini penduduk tempatan lah. Okey, benda mengambil kaum muhajirin sebagai keluarga keluarga angkat. Nak jadi keluarga. Ada yang sanggup ceraikan isteri dia untuk kahwin dengan orang muhajirin yang datang tak ada isteri. Ada yang jadikan anak angkat, kan? Jadi saudara. Okey. Tengok betapa bagusnya. Bagikan rumah, bagikan tempat, bagikan duit dan sebagainya. Makanan dan okey. Membantu kaum muhajirin dengan ikhlas, bukan nak minta apa-apa. Sebab dah tahu orang muhajirin orang susah. Jadi bagi dengan ikhlas, bukan terpaksa, memberi perlindungan dan tempat tinggal. Penting. Okey, langkah pertama yang Rasulullah SAW lakukan setelah tiba di Madinah ialah mempersaudarakan. Ini penting. Kaum muhajirin dan ansar. Ini bab penting, ya. Okey, kemudian mujizat bab yang ketiga. Tadi yang kedua, satu dengan kedua dah selesai. Dua senang je. Hijrah, pasal hijrah je. Ketiga tentang mujizat Nabi. Dah keempat dah. Okay, tapi so, bala juzat, eh. Pengertiannya, tengok mujizat kena tahu dah. Baik tahun 3, saya nak habiskan tahun 3, eh. Istilah perkataan luar biasa yang digunakan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Ni, dari segi bahasa kena tahu apa itu mujizat, apa itu istilah. Okay. Tujuan menunjukkan kekuasaan Allah, melemahkan hujah, pembesar musuh, melihat, baca sendiri kemuliaan para Nabi dan Rasul ketika dakwah. Okey, ini ada dua penting saya kata tadi, manawi dan hisi. Manawi ni senang. Manawi ni Al-Quran sahaja. Al-Quran sahaja. Dapat sampai hari ni. Okey. Kemudian hisi ni ada pelbagai. Kita tengok bulan terbelah dua lah dan sebagainya, keluar air di jari Rasulullah lah dan sebagainya. Okey. Kemudian perbezaan antara mujizat dan sihir. Sihir ni syirik. Amalan maksiat mujizat. Dua-dua lebih kurang sebab dua-dua adalah amalan luar biasa. Jadi tengok perbezaan. Kita tahu bezanya. Okey, contoh dia. Ini cerita dia. Okey. Ini Al-Quran punya penerangan mujizatnya. Okey. Salam Miraj pun salah satu mujizat Rasulullah. Peristiwa Isra'. Beza, eh. Ingat. Isra' apa? Miraj apa? Isra' ni daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Okey. Miraj pula adalah daripada bawah tu, daripada Baitul Maqdis naik ke atas ke Siratul Muntaha. Kan? Beza, eh.
Bila tahu cerita-cerita pasal Isra' tak, ni perjalanan. Isra' ni perjalanan eh. Antara Mekah, daripada Mekah ke Palestin, Masjid Al-Aqsa ni. Okey. Yang ni pula Mi'raj ni naik. Okey, beza eh. Bukan Isra' Mi'raj ni, bukan daripada Mekah tu dipanggil Isra' Mi'raj, bukan. Isra' dan Mi'raj. Okey. Okey, pada kalau tentang mukjizat terbelah bulan di langit, okey. Oh, ni semua nampak eh. Hisi, nampak. Matahari lambat terbenam, Nabi berhentikan matahari untuk solat kan. Kata nanti lu berhenti matahari tu berhenti. Bukan siapa-siapa dia buat tu. Okey, Rasulullah yang boleh. Keluar air dari celah jari, nak dia nak bagi minum. Okey, ada yang keluarkan roti lah tak pernah habis. Itu semua antara-antara mukjizat Nabi Muhammad. Boleh cari kat internet. Okey, banyak. Okey, kemudian ni lah saya kata. Soalan ni hisi dengan maknawi tu beza. Okey, kemudian jihad. Jihad pun kena penting ni. Jihad ni antara kes peristiwa penting dalam sirah. Okay, bahasanya istilahnya tengok sendiri. Kenapa kena jihad? Pasal bahagian jihad, jihad ada dua. Jihad asghar iaitu jihad kecil dan jihad akbar, jihad besar. Jihad kecil ni perang, bunuh-bunuh semua tu kan. Pertahanan, defense semua. Tapi kalau jihad besar ni lebih untuk diri kita. Okay, nafsu, lawan nafsu tu. Dalam diri tu lebih besar sebenarnya. Okay. Jadi kita semua kalau pun kita tak mampu pergi jihad asghar ini, jihad kecil ini, kita ada jihad lagi penting iaitu jihad akbar, iaitu melawan nafsu kita. Okey? Okey? Jihad senang. Kemudian peperangan. Bila cerita pasal perang, ada tiga sahaja yang perlu kamu fokus. Perang Nabi ada banyak. Tapi perang yang perlu kamu fokus, perang Badar, perang Uhud dengan perang Khandaq atau Ahzab. Ni surah Al-Ahzab ni. Okey? Perang Khandaq lah. Ingat eh. Nama dia. Nama lain ni Ahzab. Okey? Perang Badar, ini yang lawan yang tak adil tu. Okey, 313 lawan dengan 1000. Okey. Jadi ni bila tarikh kena tahu, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Kat mana tempat dia? Mekah dan Madinah lembah, okey. Siapa ketua? Ketua agama Islam sama je Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Okey. Tapi kalau perang Badar, orang kafirnya Abu Jahal. Tapi mati kat situ. Okey. Perang Uhud pula Abu Sufyan pun mati di situ. Eh tak mati. Dia sorry. Perang Uhud, orang Islam kalah. Okey? Orang Islam kalah. Betul, Abu Sufyan lawan sekali lagi di Perang Khandaq. Okay, kenapa nama Khandaq? Parit. Ni siapa siapa baca dia tahulah. Okey, kemudian. Nak habis dah. Siapa ikan ni baru masuk. Okey. Okey, ini jumlah askar tu. 1,000 orang tetapi 700 orang sahaja yang sampai di Medan kerana 300 orang patah balik selepas dihasut oleh Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik ni. Okey? Ingat, ada belajar tahun 6, tahun 5 saya tak pasti. Pada tahun 6 saya ada ajar pasal Abdullah bin Ubay. Okey? Jadi daripada 1000 tu jadi 700 sebab tolak 300 orang dah balik. Okey? Yang perang Khandaq pula 3000 ramai orang Islam. Ni lawan 3000 ni lawan 10000. Semua orang Islam tengok macam mana perang Uhud orang Islam 700 lawan dengan 3,000, tapi ni kalah lah. Perang Uhud kalah. Yang ni semua orang Islam semua sikit ni. Tapi Badar dengan Khandaq orang Islam menang. Okay? Ini sebab dia lah yang saya kata tadi. Nak ambil harta orang Islam balik. Ini kaum musyrikin Mekah mahu membalas dendam tadi. Perang Badar ni kan kalah teruk kan? Dia orang kafir Quraisy nak lawan dia bawa 3,000 askar. Okay? Lepas tu dah menang, dia orang confident, dah naik confident, dah nak serang lagi. Bawa lagi seramai, 10,000 pun. Ini kalah. Ini pasal pemanah lah. Okay. Dia nak ambil barang rampasan perang yang tak ikut arahan Nabi. Kemudian orang kafir dapat lawan balik. Nanti tengok lah. Ni 70 orang syahid. Ni ramai yang mati ni. Mati syahid ni. Pada perang Uhud ni. Termasuk pakcik Nabi iaitu Hamzah. Jadi tengok 70 orang Islam mati, 32 orang saja orang kafir. Ni kalah. Tapi yang ini orang Islam menang. Perang Khandaq. Okey. Perang dah habis. Tengok perjanjian. Ini bila dah kalah tu tak buat perjanjian lah. Kejahatan senjata. Baca sendiri bila tarikh dia. Tempat dia kat mana. Diberikan. Okey. Kemudian antara siapa? Rasulullah. Ni ketua dia. Rasulullah dengan Suhail bin Amru. Ingat, Amru ni orang kafir Quraisy. Okey, sebab dia kenapa? Ni sebab rombongan Rasulullah nak pergi apa?
buat umrah tapi dia halang. Jadi dan juga berita Sayyidina Uthman kena tangkap, kena bunuh kan. Jadi semua takut, jadi buat perjanjian. Mereka berunding dulu. Okay, jadi isi perjanjian ni hanya antara perjanjian yang dipersetujui oleh dua-dua pihak, oleh Rasulullah dan Suhail mewakili ketua masing-masing lah. Okay. Baca sendiri, kejahatan senjata semua. Okay, kesan perjanjian, orang kafir Quraisy semakin lemah. Okay, orang Islam dapat berkembang. Okay. Tengok perjanjian ni macam berat sebelah, tapi sebenarnya Allah lebih tahu, Nabi Muhammad lebih tahu yang perjanjian ni beri kemanfaat kepada orang Islam sebenarnya. Nanti okay, ni kemah dia. Okay, tengok sendiri. Baik Atul Ridwan. Okay, itu nama sumpah tu. Bayang Tulis Dua ni, diorang nak pergi lepas tahu berita Sayyidina Uthman kena bunuh. Mereka Bayang Tulis Dua nak pergi lawan. Jadi takut eh. Orang kafir takut jadi. Itu terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Okay, pembukaan kota Mekah. Ini sebab-sebab dia. Sebab dia tengok kenapa pembukaan Mekah ni. Sebab perjanjian Hudaibiyah telah dilanggar. Dilanggar perjanjian Hudaibiyah. Okay, kenapa? Okay, ini cara dia. Ini antara cara strategi je. Baca. Okay, lepas tu tindakan Rasulullah selepas memasuki kota Mekah. Selepas dapat menawan kota Mekah, pembukaan kota Mekah, kota Mekah menjadi sebahagian daripada negara Islam. Ini antara yang dibuat oleh Rasulullah. Tengok. Okay, 360 berhala diruntuhkan. Okay, tengok sendiri. Yang penting memaafkan kaum musyrikin Mekah. Tapi yang otak-otak yang jahat tu kena bunuh lah semua. Okey, lepas tu pembangunan negara Islam, tengok. Pembinaan masjid, saya cakap tadi. Ada tiga masjid. Masjid Quba kan masa hijrah tadi. Berhenti yang tempat pertama di Quba. Masjid pertama Nabi bangunkan. Kemudian Masjid Nabawi. Ini masjid yang penting lah. Menjadi pusat. Itu juga di rumah Nabi SAW. Okey, kemudian bila dah buka Mekah, Fatul Mekah tadi, bukan kota Mekah, jadilah Masjidil Haram, tempat tu telah disucikan daripada berhala semua. Okey, jadi ini kita tengok tempat dia ni, pertama, kedua, ketiga. Kenapa nama dia macam tu, lepas tu tarikh dia. Okey, semua tengok. Okay, tengok peranan, nanti kita tengok peranan masjid pula. Okey, pusat ibadah, pusat kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, politik, pusat seni, semua ada. Okay, lambang perpaduan umat Islam. Ni kita tengok peranan masjid. Okay, lepas tu pentadbiran dan pendidikan. Dari segi pendidikan pula. Okay, pentadbiran. Pentadbiran ni organisasi lah. Kerajaan agama Islam, pekerjaan Islam. Okay, tengok adil, apa sifat yang perlu ada. Okay, peranan Rasulullah sebagai pemimpin umat, peranan Nabi buat apa. Okay, tengok pendidikan pula, untuk menuntut ilmu. Kita agama Islam adalah agama yang mengesyorkan, yang memerintahkan umatnya belajar. Okay, Darul Arkam tadi, mula rumah Rasulullah dulu, kemudian Darul Arkam ni kan, rumah ni Arkam bin Abu Arkam ketika dakwah secara senyap kan. Okay, lepas tu masjid ni tempat pusat as-suffah, ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid yang dilihat seperti sebuah sekolah kerana sistem pengajaran pembelajaran yang bersistematik. Okay, satu kawasan untuk belajar. Okay, kutub dibuka oleh orang Arab bagi memberi pendidikan kepada kanak-kanak. Okay, tempat nak belajar, nak membaca. Okay, ekonomi, teknologi, hubungan diplomatik, tengok macam mana Nabi SAW buat antara tiga faktor ni. Okay, tengok, baca sendiri. Okay, kemudian perkembangan agama Islam. Nah, tengok buku Tazkiyah 5, berbelajar tadi. Akidahnya, ibadah, akhlak, muamalah dan undang-undang. Okay, semua ni ada. Okay, tengok perkembangan Islam dari segi akidah. Macam mana akidah. Bila cerita pasal perkembangan ni, kita kena tengok. Kembang apa? Kembang Allah. Kembang ni apa? Daripada kecil ke besar, betul tak? Sali berkembang daripada kurus ke gemuk lepas PKP. Contoh. Okey. Jadi kembang ni kecil ke besar? Okey, jadi kita tengok daripada macam mana, daripada Arab Jahiliyah. Allah.
Di Chongqing pula. Daripada Arab Jahiliyah jadi ke orang Islam. Perkembangan tu macam mana? Okey. Nampak tak? Mana ada penambahan baik, penambah baikan. Kita tengok semua. Solatnya, azan, puasa, zakat, haji semua tengok. Okey, pengamal dari segi akhlak, dari segi keperibadian. Sebelum kena buat pembandingan sebelum dan selepas. Okey, muamalah ni apa jual beli. Atau cara perhubungan sesama manusia. Ustaz kata apa? Muamalah ni daripada manusia dengan manusia. Okey, jual belinya, pinjam, sewa menyewa, gadaian. Gadai ni kita letak dulu, lepas tu dorang bagi duit. Nanti tak boleh tebus balik apa yang kita gadai. Upah mengupah, okey. Orang yang buat kerja kita bagi gaji terus, okey. Lepas tu kena elakkan apa? Zalim, riak, penipuan ni semua kena belajar. Jual beli ni penting, okey. Apa yang larangan Allah, okey. Lepas tu kebaikannya muamalah. Fadilah ni kebaikan, tulis. Fadilah ni kebaikan. Lepas tu daripada segi perundangan, hukum, hakam, undang-undang, mesti ada undang-undang. Negara yang tak ada undang-undang adalah negara yang kucak-kacik. Boleh bunuh, boleh curi suka hati kalau tak ada undang-undang. Tapi kita, negara kita pun ada undang-undang. Kalau langgar undang-undang, ada masuk mahkamah dan kena hukuman. Jadi tengoklah. Perundangan bertulis yang pertama ialah Piagam Madinah, kan? Piagam ni maksudnya undang-undang yang dicatat semua kena patuh, kena ikut. Okay, kita tengok semua ni. Prinsip perundangan Islam pun tengok. Sumber hukum dia, mana yang pertama Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Okay. Last sekali kewafatan. Okay, tengok. Kadar Rasulullah sebelum tu. Lepas tu Hajjatul Wada' yang haji terakhir tu, khutbah yang terakhir Nabi. Turun wahyu terakhir macam mana Sayyidina Abu Bakar sedih bila tahu telah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Madinah, kan, ayat Quran. Mana Allah telah sempurnakan agama Islam. Okey, lepas tu menziarahi perkuburan Baqi dan Uhud. Okey, ni sebelum sebelum peristiwa sebelum. Lepas tu selepas. Ini semasalah hari kejadian hari terakhir Rasulullah. Okey, bila selepas solat subuh. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sempat solat zuhur. Mana antara waktu zuha tu. Ni waktu zuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Tarikh dia kena hafal. Bila? 63. Kau usah cakap tadi. 23 tahun daripada 40 tahun. Ini 23 tahun menjadi rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ingat. Okey, lepas tu selepas pula tengok apa jadinya. Lepas tu penentuan khalifah pula tengok. Pada dipilih macam mana dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu jasa Sayyidina Abu Bakar. Okey, tengok. Okey. Glosari sirah ni penting. Okey, peristiwa 17 Ramadan apa berlaku? Nuzul Quran ni semua baca Kefarduan puasa ni tak tarikh penting ni. Okay, nama-nama yang perlu kamu hafal. Banyak lagi tapi ini antaranya. Siapa tu Sayyidina Khadijah? Siapa tu Abu Bakar? Siapa tu Sayyidina Ali? Semua kena tengok. Okay, nama tempat-tempat pun. Gua Hira kita tengok tadi kan. Siratul Muntaha semua. Bukit Masjid Nabawi tu, Masjid Haram, Masjid Aqsa semua tempat tu. Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Okey. Ini contoh soalan nanti kita buat. InsyaAllah kalau Allah izinkan hari Sabtu ni kita akan sambung. Kita akan buat cara menjawab. Okey, sebelum satu tok ni 24 lebih dapat suku dah. Lambat dah. Okey, ada soalan tak? Kalau Ustaz laju sangat, cakap. Tak. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, nanti Ustaz akan upload video kita buat kelas ni dalam YouTube. Kamu buka boleh tengok kalau siapa nak ulang kaji apa Ustaz terang. Tapi yang bahagian tahun 3 yang Ustaz banyak terang, tahun 4 kurang sikit, tahun 5 langsung tak sangat Ustaz cerita sangat. Tapi sebab apa, kamu dah belajar dah. Jadi boleh tengok sendiri. Okey, yang tak ada buku, nanti Ustaz tanya Zakharijah dulu macam mana. Okey. Okey. Kita tangguh dulu. Okay, nanti ada hafazan Quran semua, pergi kelas Quran nanti pergi ke Ustazah Khadijah akan buat tahun 5 Okay, jadi kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ulang balik. Ulang kaji sendiri Baca buku ni. Penting, nanti kita buat soalan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.